Berikut adalah ramalan pembentukan dan komposisi pemain pasukan kebangsaan Malaysia pada Piala Pesta Bola Merdeka 2024. Bagi jurulatih sementara pasukan kebangsaan Malaysia, Pau Marti Vicente yang berasal dari Barcelona, Sepanyol. Seterusnya ramalan penjaga gol untuk kejohanan kali ini ialah Shihan Hazmi dari Johor Darul Takzim. Seterusnya, untuk ramalan pemain belakang pula, terdapat nama Daniel Ting yang berasal dari Sabah FC. Seterusnya ada juga nama Feroz Baharudin dari Johor Darul Takzim. Maka ramalan seterusnya ialah Dominic Tan dari Sabah FC. Dan ada Dion Coles yang kini bermain untuk kelab Buriram United FC. Seterusnya untuk ramalan pemain tengah, ada nama Stuart Wilkin dari kelab Sabah FC. Maka ada nama Safawi Rasid dari Terengganu FC. Dan ada nama Shamir Kuch Eba dari kelab Penang FC. Dan untuk ramalan pemain hadapan ada nama Syafiq Ahmad dari Kedah Darul Aman FC. Seterusnya Darren Lok yang kini bermain untuk Sabah FC. Dan sudah tentu ada Arif Aiman Hanapi anak muda kami, yang kini bermain untuk Johor Darul Takzim. Jadi ini ramalan pembentukan pasukan kebangsaan Malaysia untuk Parti Kemerdekaan pada tahun 2024. Jadi apa pendapat anda? Nampaknya tiada perubahan ketara pada skuad Harimau Malaya tahun ini. Tulis pendapat anda di ruangan komen di bawah.